Sehebat apapun proses yang dilakukan oleh federasi ataupun klub, tanpa prestasi pasti orang bilang nothing. Kamu bukan siapa-siapa dan tidak ada apa-apanya. Tagar Haruna Out menggema di media sosial Instagram dan Twitter. Usai Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI menyatakan komunikasi dengan pelatih tim nasional atau timnas, Shin Tae-yong saat ini sedang tidak baik-baik saja. Hal tersebut karena EXO PSSI Haruna Sumitro mengungkapkan ada deadlock antara PSSI dengan Shin Tae-yong pada rapat evaluasi usai timnas berlaga pada Piala AFF 2020 hingga membuat masyarakat menggaungkan tagar Haruna Out di media sosial Instagram dan Twitter. EXO PSSI Haruna Sumitro menyebutkan pelatih timnas Shin Tae-yong mudah tersinggung padahal sedang dalam rapat evaluasi dan menyulut reaksi pengguna media sosial dengan tagar Haruna Out di Instagram dan Twitter. Disampaikan video EXO PSSI Haruna Sumitro tersebut diunggah pada akun Instagram pada Senin 17 Januari 2022 yang menampilkan potongan wawancara dalam sebuah podcast. EXO PSSSI Haruna Sumitro mengatakan ada hal-hal yang kemungkinan menghambat komunikasi antara asosiasi dengan Shin Tae-yong. Salah satunya penerjemah yang bisa jadi tidak paham konteks yang disampaikan oleh PSSSI. Apa bedanya pemain naturalisasi dengan atau pemain lokal kita? Kalau kemudian kedatangan dia menghilangkan kesempatan bagi anak bangsa kita, itu jadi masalah besar. Ya. Gitu kan.